Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Baba Ibnu. Pada video ini kita akan memberikan tutorial bagaimana cara mengganti tema Inkscape. Untuk tema Inkscape dari dulu itu defaultnya adalah berwarna putih. Perlu teman-teman ketahui dulu, Inkscape yang saya gunakan adalah versi 1.0. Jadi untuk versi yang di bawahnya caranya berbeda ya. Sebenarnya sebelumnya sudah banyak cara untuk mengganti tema yang ada, namun caranya itu sedikit menyulitkan karena harus download terus dipindahkan ke folder-folder tertentu agar temanya terganti. Lalu kekurangan juga layoutnya ini jadi sedikit berubah, tidak proporsional. Untuk di Inkscape yang versi terbaru ini developernya sudah menyediakan menu bagaimana mengganti temanya. Tinggal kita klik edit lalu preference. Nah, seperti ini. Ini ada banyak pilihan tema. Contohnya jika teman-teman merasa temanya ini terlalu besar sehingga ada menu-menu tersembunyi di laptop teman-teman yang ukuran layar kecil, bisa pilih tema yang Win32. Nah, seperti ini kan, jadi dia naik ke atas, dia lebih mepet-mepet gitu. Ada juga tema high contrast, inverse, high contrast, dan ada waita. Kita kembalikan ke sistem theme. Lalu selain tema, kita juga bisa mengganti ikonnya. Ada tengo, multicolor, dan high color. Kita kembalikan ke sistem icon. Lalu ada juga use symbolic icon. Seperti ini ya. Jadi kita ganti dulu themenya menjadi dark theme, use dark theme. Lalu misalnya ikonnya kita ganti warnanya. Pertama ubah dulu ke symbolic icon, lalu ini dihapus default icon for default color for icon. Defaultnya ini dia berwarna abu-abu sangat muda ya, jadi terlalu kontras dengan backgroundnya. Ini preferensi kalian masing-masing ya. Cuman seperti software-software yang desain yang lain itu dia nggak terlalu kontras seperti ini, jadi teman-teman bisa mengaturnya, misalnya mengubahnya menjadi 150 semua. Oke, seperti itu. Jadi kan tidak terlalu sakit di mata ya, terlalu kontras. Teman-teman bisa ubah juga mengganti menjadi bisa 200 atau beberapa berapa angka yang teman-teman inginkan. Oke, seperti itu sudah. Ya. Tapi ini background ini kan masih berwarna putih ya. Kita bisa menggantinya dengan mengubah warnanya di dokumen properties, lalu klik yang di sebelah sini dan mengganti nominalnya menjadi 50 misalnya. Oops. Nah, seperti itu. Jadi ini kan gelap juga. Nah, teman-teman perlu ketahui juga bahwa ini hanya terjadi di file yang teman-teman sedang buka saat ini. Jika teman-teman membuka file baru, new misalnya, dia akan kembali ke warna asalnya, warna putih. Untuk mengatasi hal itu, teman-teman bisa menyimpan tampilan yang ini menjadi template default. Kita klik file, lalu kita save template dan nama tema gelap misalnya. Nah, ini kita pilih set as default template. Jadi setiap membuka yang baru akan menggunakan template yang ada seperti ini. Kita klik save. Oke, kita coba. Ya, sudah sama ya, berwarna hitam. Oke, sekian video kali ini. Jika teman-teman terbantu dengan video ini, silakan like dan subscribe. Untuk video selanjutnya, saya akan meneruskan tutorial Inkscape untuk pemula. Jika teman-teman belum melihatnya, bisa cek video-video yang sudah saya buat. Di kolom deskripsi ada linknya. Sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.